Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Sandi Otomotif. Nah, kali ini kita kedatangan motor Vixen 2014 ya. Keluhannya motor ini pas dibawa motornya berbet. Pas ditarikan RPM tinggi dia malah berbet ya. Nah, ini motornya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham cara mengatasi motor Vixen ini, jangan sampai di skip-skip ya, biar nggak gagal paham. Kita mau coba cek di bagian injeksinya ya, bagian rotaknya, takutnya ada kotoran. Soalnya ini kendalanya dia berbet ya. Coba langsung kita ke pembongkarannya. Lanjut kita ke pengecekan injeksinya ya. Soalnya ini pas digas tadi berbet-berbet. Pas digas RPM tinggi dia malah berbet ya. Nggak normal. Cuma pas langsamnya bagus. Cuma pas ditarik gasnya di RPM tingginya dia malah berbet. Nggak mau digas. Ini motor Vixen tahun 2014 yang new. Jadi
cek di bagian injeksinya. Ini ya, coba kita tes kuras dulu, bersihin apa rotaknya. Rotaknya kita bersihin dulu sama ini pempesnya, kotoran juga. Nah ini parah ya. Parah, sumpah. Buka dulu. Nah ini. Lanjut kita ke depan rotaknya. Nah bagi teman-teman yang belum paham cara pembongkaran ini, ikutin langkah-langkah ini ya. Bersihin bagian rotaknya, ini rotaknya ya. Persamaan rotaknya ini sama motor Myoji R15 sama ya. Rotaknya ini sama persamaannya sama Myoji R15 juga sama. Nah ini posisinya udah dibersihin semua ya.
lanjut kita ke pengetesan motornya ya. Soalnya tadi kata orangnya motor ini berbet. Ini yang ngejel juga orangnya ya. Kang saha arana? Jidan. Jidan. Mati tadi enggak mau jalan. Oh ya, kata orang juga mati enggak mau jalan. Yuk. Coba kita tes motornya ya. Masih berbet. Nah, itu normal ya. Bagus posisi motornya. Gimana? Motornya masih berbet-berbet apa enggak? Enggak, aman. Aman. Tadinya enggak normal kayak gitu ya? Oke, siap. Oke, mantap. Oke. Motornya udah jadi ya. Motornya udah jadi, normal. Tadi kata orangnya ini motornya berbet-berbet. Semenjak di habis dibersihin tadi injeksinya, alhamdulillah motornya normal ya. Jadi alhamdulillah motornya udah beres. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.